Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawakan materi yaitu bagaimana cara untuk mencegah kerusakan gigi anak sejak bayi ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama ya. Yuk kita mulai pembahasannya. Gigi itu mungkin pada sebagian orang tua atau bapak ibu berpendapat bahwa fungsinya adalah untuk makan ya, untuk mengunyah makanan. Ya ini benar sih. Tetapi secara lebih luas sebenarnya ada banyak fungsi dari gigi ya. Mungkin untuk bicara ya. Jadi nggak lucu juga ya kalau misalnya orang ompong terus bicara pasti akan terjadi gangguan artikulasinya ya. Untuk apalagi mahkota ya, mahkota atau untuk estetik daripada mulut kita ya. Nggak lucu juga ya kalau misalnya orang masih muda, masih anak-anak sudah ompong. Nah kesannya kalau anak-anak sih masih lucu. Nah kalau sudah dia dewasa, ompong di awal-awal, tentu ini akan membuat kita risih atau malu terhadap orang lain. Nah jadi pada bayi itu biasanya tumbuh gigi itu mulai dari usia rata ya, antara usia 6 bulan sampai 14 bulan. Jadi bagi ibu-ibu yang mengatakan, "Dok, anak saya usia 8 bulan belum tumbuh gigi." Ya memang masih rentang rata. Jadi gigi ini perlu dirawat sejak bayi ya, bahkan dari sejak kandungan. Loh, gimana caranya? Nanti akan kita jelaskan. Nah, kalau misalnya anak kita ya terjadi kerusakan gigi yang terlalu awal, apa akibatnya? Yang pertama adalah kalau misalnya giginya masih gigi susu ya, masih gigi yang pertama kali muncul, kalau sudah rusak maka sisa gigi susu itu akan cenderung bergerak ya. Bergerak itu artinya dia akan mempersempit ruang dan akan menutupi calon gigi permanen yang akan tumbuh ya. Jadi apa yang terjadi nanti, gigi permanennya akan mungkin tempat tumbuhnya tidak sempurna. Jadi giginya itu bisa ke dalam, bisa ke depan, tidak bagus untuk tumbuhnya ya. Nah yang kedua adalah sering menyebabkan bayi sangat rewel ya. Kalau misalnya bayi itu sudah mulai sakit gigi atau misalnya kerusakan gigi, akan rewel dia. Nah akan juga sering mengakibatkan potensi infeksi pada mulutnya, dan ini juga akan berbiaya mahal kalau misalnya kita sering membawa anak kita ke dokter karena sering berobat karena sakit ya. Nah mungkin bapak ibu bertanya, apa sih yang mengakibatkan gigi bayi saya ini rusak ya? Tentunya secara general ini karena adanya bakteri yang bertumbuh di mulut, khususnya di giginya. Ini secara general, walaupun ada banyak faktor lain, misalnya asupan gizi ibu saat hamil, asupan gizi ibu saat menyusui, ini juga berpengaruh. Tapi yang kita bahas di sini adalah karena generalnya karena adanya kuman atau bakteri yang berkembang biak di daerah mulut ya, atau di daerah giginya. Nah, dari mana bakteri itu berasal? Nah, bisa macam-macam ya. Bisa dari air liur pengasuh ya, misalnya ketika pengasuhnya memegang sendok atau masukin sendok ke mulutnya lalu dikasihkan ke si babynya. Nah, ini juga bisa penyebaran bakteri dari orang dewasa ke bayi. Atau pemakaian botol yang tidak higienis, tentunya ini juga bisa berpengaruh. Atau yang paling sering pada anak-anak yang sudah di atas, mungkin ya, di atas 6 bulan atau 1 tahun, yang sudah makan atau minum, nah ini adalah pemakaian atau pemberian makanan yang ada gulanya berlebihan. Nah ini juga bisa mengakibatkan kerusakan gigi yang terlalu dini, misalnya permen. Nah, kenapa demikian? Karena nanti gula-gula itu akan diubah menjadi asam yang akan mengubah yang namanya mikroflora atau kuman-kuman dalam mulut itu akan berubah ya, akan berubah menjadi yang berpotensi menginfeksi si anak tersebut. Atau bisa juga karena kebiasaan buruk yang akan mengakibatkan kerusakan gigi bayi. Apa saja? Nah, misalnya
memberikan susu formula nih ya. Apalagi supornya itu pakai dot ya, terutama saat malam hari. Kenapa demikian? Karena nanti akan mengakibatkan genangan ya, genangan pada sela-sela gigi atau pada mulut si bayi sebelum dia menelannya. Terutama pada malam hari sering orang tua memberikan dot pada babynya ya. Atau minum pakai dot atau CP kecuali air putih ya, hampir sama seperti yang pertama ya. Nah, yang ketiga, sering minum jus, terutama jus yang memakai gula ya. Balik lagi ke awal tadi, bahwa gula yang berlebihan itu akan mengakibatkan gula berubah menjadi asam dan akan menjadi bentuk perubahan pada mikroflora normal pada mulut si bayinya ya. Nah, ini yang paling sering pada anak-anak ya. Sering minum minuman ringan yang mengandung soda, tentu ini juga bisa menjadi penyebabnya. Nah, pertanyaan yang mungkin ada orang tua tanyakan, apakah menyusui anak yang sudah tumbuh gigi akan merusak gigi anak? Ya, mungkin ada orang tua bertanya, dok, anak saya kan sudah tumbuh giginya. Kalau misalnya bayi saya itu atau anak saya masih menyusu ke saya, jangan-jangan bisa membuat anak saya rusak gigi. Nah, ini merupakan persepsi yang tidak benar ya. Artinya tidak benar bahwa anak yang sudah tumbuh gigi tetap menyusu ke ibunya itu mengakibatkan kerusakan gigi. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui bahwa anak itu kalau sudah tumbuh giginya harus lebih rajin untuk dibersihkan area mulutnya, khususnya giginya ya. Kalau misalnya si anaknya sudah tumbuh gigi, ya pakailah sikat gigi yang halus, yang khusus untuk baby atau untuk anak ya. Dan jangan lupa anaknya harus makan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, apa sih tanda kerusakan gigi pada bayi ya? Tanda kerusakan gigi pada bayi ini sangat sulit terlihat ya, sehingga saya sarankan rutinlah untuk berkunjung ke dokter gigi ya. Ya, minimal katanya 6 bulan sekali gitu ya. Nah, tandanya yang bisa kita perhatikan itu adalah adanya bintik putih pada garis gusi ya, pada di atas ini loh. Nah, ada bintik putih di atas gusinya, ini merupakan tanda awal kerusakan gigi pada bayi kita. Nah, mungkin sulit untuk melihatnya, jadi saya sarankan kontrol rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan atau 1 tahun sekali. Nah, ini tipsnya ya untuk mencegah kerusakan gigi bayi ya, sejak bayi maksudnya ya. Yang pertama, persiapkan sejak kehamilan ya. Asupan makanan ibu juga harus seimbang antara kalsium dan juga vitamin D-nya, karena ini penting sekali untuk nanti bekal untuk pertumbuhan gigi si anak ini ya. Sebenarnya pada bayi walaupun dia belum tumbuh gigi, sebenarnya bekal bakal giginya itu sudah ada di bawah gusinya ya. Jadi jangan sampai Anda mengabaikan yang namanya asupan kalsium dan juga vitamin D ya. Nah, yang kedua adalah menjaga kebersihan gigi bayi. Nah, kalau misalnya bayi Anda masih di bawah 12 bulan, usia 12 bulan ya. Nah, caranya adalah jaga kebersihan gusinya. Misalnya nih, si babynya belum tumbuh gigi. Nah, walaupun hanya gusi, ya kita harus rutin juga minimal sekali sehari membersihkan gusi si bayi. Caranya gimana? Caranya dengan mengambil kain yang halus, yang bersih tentunya, kita lapkan, apa namanya, kita celupkan dengan air bersih, kita peras, lalu kita bersihkan gusi bayi kita ya. Jadi bukan berarti bayi saya belum tumbuh giginya jadi tidak perlu dibersihkan gusinya. Jadi ini adalah persepsi yang salah. Mulai membersihkan gusi bayi kita walaupun giginya belum tumbuh. Nah, kalau misalnya gigi bayi sudah tumbuh pertama, biasakan gosok dengan sikat bayi. Sikat bayi itu yang lembut gitu ya, brushnya itu yang lembut. Dan jangan lupa harus mulai dengan pasta yang mengandung fluoride ya. Nah, kalau misalnya anak Anda sudah usia 1-3 tahun,
Nah, dibuat sikat giginya lebih sering lagi ya, 1-2 kali sehari ya. Jangan lama-lama ya, nggak perlu lama-lama, cukup hanya 2 menit saja. Nah, waktu yang terbaik untuk anak gosok gigi adalah setelah sarapan pagi dan juga sebelum tidur. Nah, ini adalah waktu yang paling bagus supaya tidak terjadi pertumbuhan kuman pada gigi atau mulut anak kita. Nah, yang ketiga tipsnya adalah hindari anak tidur sambil ngedot ya. Nah, mungkin ada efek lain dari selain infeksi pada gigi ya. Misalnya akan membuat kecenderungan infeksi pada telinga tengah ya, karena dia tergenang, karena salurannya ke telinga masih muda, maka ini juga akan mengakibatkan bayi berisiko terhadap infeksi saluran telinganya ya. Dan kalau misalnya bayi kita tidur sambil ngedot, maka cenderung si bayi itu ngumpulin yang namanya susunya di dasar mulutnya. Ini juga bisa berpotensi mengakibatkan bayi kita tersedak ya. Nah, tips yang berikutnya adalah hindari dot atau CP cup sebagai pacifier. Nah, kita kan sering itu menggunakan dot atau CP cup pada anak, misalnya ketika dia pengen bermain atau dia pengen tidur. Nah, ini kan kalau misalnya kebersihan CP cup-nya atau dot-nya itu tidak terjamin, ini akan membuat anaknya gampang terinfeksi gigi atau daerah mulutnya. Tetapi jika harus minum lewat misalnya CP cup ini, pakailah isinya itu air putih, jangan susu ya. Tips yang berikutnya, ajarkan segera anak pakai gelas jika anak kita sudah di atas 1 tahun. Yes ya. Tujuannya adalah untuk mencegah genangan cairan di seputaran gigi atau dasar mulut si anak kita. Dan juga tujuannya adalah untuk menghindari anak kedot di malam hari ya. Tips yang berikutnya, hindari konsumsi gula yang berlebihan ya, misalnya permen ya, atau krim ya, atau misalnya es krim, atau misalnya kue-kue yang banyak gulanya, terutama yang ada misalnya kue bolu yang ada krimnya, itu juga harus dihindari ya. Tips yang berikutnya, kalau misalnya anak kita sudah waktunya minum jus misalnya ya, di atas usia 1 tahun ya, sudah boleh minum jus ya. Kalau boleh, jus itu hanya diberikan saat makan ya. Tips yang berikutnya adalah jangan lupa mulailah konsultasi ke dokter sejak awal ya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi sejak dini adanya perubahan pada kulit atau pada gigi anak kita ya. Jadi kalau misalnya kita mencegah, itu akan mengakibatkan anak terhindar dari infeksi gigi atau seputaran mulut. Jadi sarannya, kunjungan ke dokter gigi itu minimal 6 bulan atau 1 tahun sekali ya. Nah, ini Bapak Ibu semua, saya sudah paparkan bagaimana tips untuk mencegah kerusakan gigi anak sejak dia bayi. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat. Dadah.